yang kami hormati para pembina TK TPA se Kecamatan Makale dan kecamatan-kecamatan lain yang sempat hadir bersama kita. Sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka Semarak Muharram 1 Muharram 1440 Hijriah. Oleh karena itu, kami selaku kelompok kerja penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja bekerjasama dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Tanah Toraja untuk melaksanakan ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1440 Hijriah. Video lagi. Alhamdulillah, syukurillah wala haula wala Bapak Ibu, anak-anak saya yang saya cintai, kita bergembira, kita bersyukur kepada Tuhan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat, segala kesempatan yang ada pada kita, tentunya kita mengakui bahwa ini semuanya datang dari Tuhan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kedatangan kita ini dalam rangka Semarak Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah dengan tema keceriaan mereka, kebahagiaan kita. Jadi saya rasa kalau kita menikmati, kita mengamati anak-anak kita seperti ini, tentunya anak-anak juga itu dalam ilmu psikologi mereka juga mengalami stres. Kalau kita pasung di rumah, kalau selalu berada hanya di rumah kita, dia juga stres. Maka saya rasa melalui kegiatan ini, Semarak Tahun Baru Islam ini, tentunya salah satu yang hadir dalam lubuk hati anak-anak kita adalah ya rasa kegembiraan, rasa keceriaan. Maka oleh karena itu, insya Allah melalui kegiatan 1 Muharram ini, tahun Hijriah. Hijriah itu artinya berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi itu saya rasa semua itu bisa dilakukan oleh orang. Tetapi yang harus kita pahami adalah bagaimana melalui ini kita harus mengadakan perubahan. Maka oleh karena itu ibu-ibu selama ini yang mungkin kurang memberikan perhatian kepada anak-anaknya untuk bagaimana merubah anak-anak kita untuk memiliki karakter yang baik di dalam kehidupannya. Maka mari kita ke depan oleh tahun baru Islam ini kita persiapkan diri untuk menghadirkan perubahan. Dan mari saya langsung saja karena ya waktu juga, mari kita sama-sama membuka acara Semarak Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah dengan sama-sama. Saya harap, saya ajak anak-anak saya dan orang tua kita yang kita cintai sama-sama membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya rasa ini yang pernah kali kepada saya. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita melakukan kegiatan Semarak Tahun Baru ini insya Allah menjadi kebahagiaan, keceriaan anak-anak kita ya, pada kesempatan pagi hari ini. Akhirnya kami harapkan ya ridho Tuhan akan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mengucapkan yang terakhir, yaitu doa yang bersama akan diangkatkan oleh Al-Ustaz Ahmad Bartoli sesuai kepada kami persilakan. Sebelum kita
pelaksanaan aktivitas kita. Mari kita melakukan hati dan membawa kita يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ربنا لا تسيء قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والرحمة والإيمان يا الله يريد أن تجعلنا متبعين من قبل أن Bebek.